Halo semuanya, selamat datang di channel Siap Santuy. Dan untuk video kali ini kita bakalan belajar guys bersama Umi kita tercinta guys. Siapa namanya? Ini guys, ini Umi ini. Dia tuh identitasnya tuh harus dirahasiakan guys. Jadi katanya dia tuh gak mau lihat kamera dia. Salah cuy. Oke. Jadi gitu teman-teman. Jadi Umi Sarah itu cuma menampakkan suaranya saja guys. Ya. Jadi kalian simak baik-baik suaranya. Mungkin dari kalian mungkin kenal Umi ini guys. Jadi jangan kasih tahu siapa-siapa ya guys. Oke. Langsung aja kita mulai guys. Ke dalam in game. Oke. Ini soalnya ya, soal pertama. Iya, soal pertama. Agak keras dikit suara Mi. Biar kedengar kameranya. Sistem penanggalan itu ada kalender Masehi, ada kalender Hijriah. Ya. Kalender Masehi itu dibuat berdasarkan apa? Kalender Masehi. Berdasarkan dari evolusi bumi mengelilingi terhadap matahari. Satu tahun di kalender Masehi ada berapa hari? 365 hari. Oke. Okay. Kalau misalnya tahun itu tahun kabisat itu artinya apa? Tahun kabisat artinya samsia. Tahun kabisat itu tahun yang Februarinya itu ada 29 ya, hari. 29 hari. Berarti karena Februarinya itu 29 hari, nambah 1 hari berarti kan. Ya. Nah, berarti 1 tahun itu ada 366 hari. Oke, 366 hari. Nah. Kalender Hijriah berdasarkan apa? Hijriah berdasarkan evolusi bulan. Ya, revolusi bulan mengelilingi bumi. Evolusi bulan mengelilingi bumi. Mari kita mikir suaranya. Satu bulan dalam kalender Hijriah itu ada berapa hari? Kan kalau kalender Masehi kan ada 30 atau 31, ya kan? Kecuali Februari 28-29. Nah, kalau di Hijriah itu satu bulan ada berapa hari? Hijriah 300. Satu bulan ada berapa hari? Satu bulan ada 29,5 hari. Oke, 29,5 hari. Kadang dia 29, kadang 30. Oke. Terus nih, soal terakhir. Nah, terakhir ya. Di IPA. Nanti kita bakal lanjut guys, coba bahasa Inggris guys. Jadi IPA dulu. Oke, IPA guys. Ini soal terakhir dari Umi kita tercinta. Salah satu ciri planet Mars adalah A. Atmosfernya tersusun dari hidrogen dan helium. B. Diselubungi awan tebal. C. Permukaannya memiliki bercak hitam. D. Planet terdekat dari matahari. B. Permukaannya B itu tadi. Oh, C. Yang salah ini. B, kira ini 57 ini, ternyata ini ya. Oh ya, C. Sorry guys, maaf. C. Permukaannya. Oh ya, memiliki bercak hitam. Ya, memiliki bercak hitam. Ditutupin awan tebal itu kan. Ya. Awan tebal itu kalau salah Venus. Bukan Venus. Eh, benar mah. Ya apa Mi? Awan tebal itu nih, Mars memiliki bercak hitam yang sebenarnya adalah kawah yang diameternya mencapai 200 km. Kawah. Ya. Kawah yang meteor itu tadi Mi. Bukan kawah meteor sih, kawahnya itu bukan dari meteor, tapi kawahnya itu jadi planet itu berlubang-lubang gitu loh. Oh, kayak bulan. Ah, ya. Tapi dia bukan bulan ya. Dia planet-planet gitu. Ya. Tapi dia planet. Tidak planet. Nah, itulah dia soal terakhir. Oke. Masuk ke soal bahasa Inggris kita, guys. Oke. Continuous tense. Nah, itu Mi, ada di sini Mi bukunya. Nanti kita belajar guys soal sampai 8:30 guys kita belajar lah. Ini pasti jam 8, teman-teman. Entar ya. Ditunda dulu lah, Arka. 20:10 berarti ini harus ditulis nih Arka. Ada kertas enggak? Tunda aja dulu segitunya.
Ada tulis. Pause dulu, pause. Oke. Okay. Ini guys. Cut. Oke guys. Ini lanjutan yang video tadi guys. Kita lihat guys. Nih. Jadi teman-teman di pasten ini, bentar. Gantikan dulu. Oke. Okay. Pasten. Contohnya itu last year I was still 5th atau 5th. Ini G ya guys. Ini mi apanya umi kita tercinta itu G-nya gini guys kayak 8 apa lah ini. Astagfirullah kan. Aneh gitu kan. Great of elementary school. Oke. Okay. Ini apa namanya? Ini namanya terjemahkan ya guys. Tahun lalu saya masih duduk di kelas 5 guys deh. Oh, 5 buat. Oke, Umi. Ini Umi kita tercinta nulis guys. Ini nah. Mukanya dirahasiakan guys. Jadi cuman tangan aja guys yang kita tunjukkan. Oke, contoh lainnya. Contoh lainnya gini. Ya. Sekali. Tadi pagi makan apa? Tadi pagi makan apa? Makan mie. Tadi pagi bahasa Inggrisnya? Mie bangun, Cok. Tadi pagi bahasa Inggrisnya? Tadi pagi itu pagi apa bahasa Inggrisnya? Morning. Last morning. Oke. Okay. Last morning. Last morning. Saya makan. Saya makan mie. I ate noodle. Kenapa dia ate? Ate ini dia verb 2 dari eat. Eat ini verb 1. Verb apa? Jadi still ini verb 2, Mi. Oh, still ini bukan. Still ini artinya masih. Oh, ini masih. Artinya masih. Ini dia enggak ada verb di sini. Ini enggak ada verb ya. Ini tuh yang tanpa verb. Kalau yang ini ada verbnya. Atau apa bedanya, Mi? Verb itu kata kerja. Verb itu adalah enggak lumayan maksudnya. Ini kok enggak ada, ini kok ada gitu. Tergantung kalimatnya. Kan kalimatnya emang enggak membutuhkan verb kan? Coba lah. Coba lah tengok kalimatnya. Enggak ada kata kerja kan di sini. Duduk ini bukan ini ya. Bukan, oh, ya jadi bukan kata kerja, teman-teman. Duduk ini bukan duduk seat bukan, tapi kayak istilahnya aja. Istilahnya aja, teman-teman. Berarti tahun lalu saya masih di kelas 5 SD gitu. Kan emang kalimatnya itu enggak butuh kata kerja. Ya kan? Iya. Makanya dia ada to be di sini. Kalau kalimatnya enggak ada verb, enggak ada kata kerja, itu dia membutuhkan to be. Ya. Iya. Oh. Nah. Kalau enggak ada kata to be, oke, okay, ya. Oke. Okay. Tapi kalau dia ada kata kerja, dia enggak ada to be. Ya, makanya dia langsung ada langsung verb-nya aja, langsung kata kerjanya. Ini kok macam enggak ada saya sih? Sini. Di balik kamera kok tenang ini kan, tapi sini ya nggak percaya kan. Tar. Oke, lanjut lah, nggak apa-apa. Oke. Ya ada tapi, bayangan HP gue guys, bayangan kata kerjanya itu harus kata kerja kedua ya. Ya, harus kata kerja kedua. Kata kerja kedua dari it itu adalah ate ya. I ate noodle itu. Contoh yang lain misalnya tadi di sekolah main bola nggak? Ngapal. Ngapal. Jus 30. Oh, ngapal jus 30. Berarti aduh, tetap. Angle kameranya. Apa ya? Last morning. Nah, ini enak nih angle kameranya. In the school. I menghafal apa? Menghafal. Memorize. Memorize. Oh, lagu apa? Maiden 5. I memorize. Mana memorize itu? Tet ah. Memorize tet. The. Jus 30. Jus. Of. Quran. Mantap. Oke. Okay. Ini kenapa ada ed di sini? Blur. Aneh. Kenapa ada ed di sini? Ini menandakan dia itu verb 2. Ya.
Karena verb 1 dari memorize itu, verb 1-nya itu adalah Bentar. Verb 1-nya itu memorize aja. Ya? Ya. Verb 1-nya itu ini aja, nih, memorize. Kalau verb 2-nya harus tambah ed. Harus tambah ed di sini. Oh, ini T ya. T. Enggak ada. Bukan. Ini enggak ada ed-nya. Jadi memorize gitu di sana. Memorize. Memorize. I memorize the 13th juz of Quran. Gitu. Pokoknya ingat dia harus verb 2 ya. Ya. Harus verb 2. Past tense itu harus verb 2. Kalau yang ada, kalau kalimatnya membutuhkan kata kerja. Tapi kalau kalimatnya enggak membutuhkan kata kerja, dia harus pakai to be. To be. Yes, to be. To be-nya adalah was dan were. Were. Tadi mana tadi tulisan were tadi? Tergantung dari subjeknya ya. Ini guys, bisa were. Kalau was untuk I, she, he it. Kalau were untuk you, we, they. We, they. Nah, gitu. Ini tadi apa artinya? Artinya apa? Tadi nampak. Pagi. Tadi guys. Coba artikan tadi pagi. Tadi pagi last morning di sekolah. Di sekolah. Saya in school. I saya memorize apa tadi? Memorize apa tadi? Menghafal jus 30. Nah, gitu. Oke, selesai. Udah selesai. Ya. Oke. Ya guys, segini dulu. Bentar. Bentar ya. Oke. Pelipasi. Oke, guys. Oke, segini dulu guys video saya. Guys, nama saya Arka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Happy with